Sebaliknya
anak kepada orang tua. Ada hubungannya harmoni sebenarnya, hubungannya berkenalan. Oh, anak berkenalan kepada orang tua, dan sebaliknya orang tua berkenalan kepada anaknya. Jadi hubungan yang harmonis ini pada dalam keluarga sebenarnya adalah kekayaan yang kami buka dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Maka saudara bahwa untuk meraih perkenalan itu saudara, itu bukan hal yang sangat menantang, bisa dibilang membandingkan sebelatan, tapi ada usaha, ada perjuangan saudara. Karena kalau tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih perkenalan itu tidak bisa saudara ya. Sama seperti kita itu dalam Kodok 5 ayat 9 tadi, di sini dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Mesia. Dan dikatakan adalah kata berusaha, itu adalah kata kerja sebenarnya, bahwa berusaha itu adalah kata kerja, bahwa kita berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kita harus bersungguh-sungguh berusaha supaya kita dapat berkenan bagi Tuhan saudara. Kemudian saudara, kita saya coba lagi saudara melihat dari Hagai 1 ayat 6 ayat 8 dalam tentang pembangunan bait suci. Gimana? Hagai 1 Hagai pasal 1 ini adalah tentang ajaran pembangunan bait suci. Hagai 1 ayat 8. Iya, jelas sudah di sini akhirnya ada usaha. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Kita cuma naik ke gunung, bawa kayu. Berarti kita ada usaha untuk membangun rumah Tuhan. Kebetulan saat ini kita dalam suasana renovasi. Puji Tuhan, gedung gereja kita pada saat ini sudah indah sekarang. Walaupun memang masih banyak kekurangan, tapi puji Tuhan, oleh karena sini Tuhan kita menikmati berkat melalui gedung yang indah ini. Dan Tuhan seperti yang kita percaya pada saat ini, di mana pada zaman perjanjian lama, serta seperti Nabi Hagai, mereka disuruh membangun kembali bait suci. Ini berarti bagi kita harus ada usaha yang ada keterlibatan bagi kita sebagai umat Tuhan yang ada di tempat itu. Saudara, mari seberapapun yang boleh kita berikan yang terbaik, Tuhan pasti senang asalkan yang suka kita saudara. Yang penting ada usaha bagi kita seberapapun yang kita dapat berikan. Sama seperti saudara yang tentang membangun bait suci, Tuhan sungguh untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan supaya Tuhan berkenan dan berdiam di sini saudara, supaya Tuhan berkenan bagi mereka. Oleh sebab itu juga kita juga berpartisipasi untuk pembangunan kematuan ini. Tuhan juga berkenan dalam kehidupan kita saudara. Kemudian saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat meraih hidup dan berkenan bagi Tuhan atau meraih perkenan Tuhan? Saya akan coba ambil tiga saja saudara ya. Kita harus mempunyai dasar saudara untuk meraih perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman, yaitu iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya mau
mendapatkan guru dari ayat Ibrani nomor 10. Bagaimana teman-teman ini saudara? Ibrani pasal yang 10 ayat 25. Saya bisa bacakan. Ayat 35 mulai. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Iya. Terus? Sebab kamu memerlukan ketentuan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Terus? Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia akan datang sudah akan ada tanpa kemampuan kita tangankan. Yang kira-kira berjalan apa? Tetapi orang itu yang lemah akan hidup oleh iman. Iya. Iya, sampai di sini. Dan saudara-saudara, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oke, yang bisa dikatakan kita hidup oleh karena iman, karena kita sudah mengundurkan diri dan iman kita, maka Tuhan Yesus tidak akan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita, apa lagi benar ini, jadi, saudara ya? Sudah tua, sudah tidak berkenan, sudah tidak berbila dengan tempat ini. Apa yang kita cari dalam dunia ini, saudara? Karena yang sebenarnya kita cari dalam dunia ini adalah perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita juga ada contoh saudara iman, iman yang luar biasa, yang sampai Yesus keheran-heran, saudara. Ini itu adalah iman seorang perwira, di mana anak buahnya yang sedang sakit, dia datang kepada Yesus. Biar lebih jelas saya akan baca kasarnya Matius 8. Di situ Yesus terbang-terbang dengan saudara bahwa iman sebesar itu tidak pernah terjadi di antara orang Israel, kata Yesus saudara. Matius pasal 8. Matius pasal 8. Saya akan selesai, saya baca cepat. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka sebab aku sendiri seorang bawahan dan dibawa kepada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya ini. Segera Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sebelum bergas dengan seorang perwira ini, saudara ya, dia katakan kepada Yesus, ya, kau serahkan Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tapi puji Tuhan, di sini belajar sebagai pelajaran bagi kita bahwa dengan iman, masalah apapun yang kita rasakan, mungkin menyebabkan kehidupan kita, baik kehidupan apapun itu, saudara, keluarga, bahkan sekalipun seperti yang ada dalam kisah ini, pergumulan sakit penyakit, kalau kita mempunyai iman seperti yang ada pada perwira ini, mujizat itu pasti nyata dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian saudara, yang kedua adalah kita harus juga mempunyai dasar pertobatan, saudara ya. Sesudah iman kita diterlaki, yaitu kita sebelumnya di dasar pertobatan. Sesudah kita beriman, percaya kepada Yesus, maka kita juga harus bertobat, meninggalkan manusia lama kita yang dulu, saudara. Masuk ke kehidupan yang baru, saudara ya, meninggalkan segala kejahatan kita, berbalik 180 derajat menjadi manusia yang baru, saudara. Sama seperti saya mengenai ketika kisahnya Mazmur Daud dalam Mazmur 51 ceritanya, setelah dia
menghampiri dan sekitar 1000 rupiah. Dia mengakui dosa kepada Tuhan di situ, pasal itu saudara dalam masing-masing. Dia memohon ampun kepada Tuhan dan bertobat, menyesali perbuatannya kepada dia telah berbuat dosa. Oleh karena menghampiri dan sebab istri kuria saudara. Ini adalah salah satu contoh di mana pertobatan Daud pada saat itu yang mengakui pengakuan dosanya kepada Tuhan. Ini saya kira sebuah jadinya Yesus 18 saudara ya. Karena Tuhan memang tidak menginginkan kematian orang yang berdosa saudara, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan seseorang ini saudara. Yesus pasal 18 Yesus pasal 18 ayat yang 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Ya. Ialah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan dan supaya hidup? Iya. Itu dikatakan, apakah aku berkenan kepada orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Coba dalam saat ayat 32 saja. Ayat 32. Iya, kita harus mengalami pertobatan. Saya oleh sebab itu biarkan kita bertobat supaya kita boleh mengalami hidup. Baik hidupnya sekarang maupun hidupnya kekal sekarang, supaya boleh mengalami kekal yang kita terima. Kemudian saudara, ya kita juga ada contoh ini mas terima pertobatan saudara. Kalau saudara boleh ingat di mana Yesus sangat terhalu, atau misalnya saya bisa seperti itu, terhalu atau sedang melihat pertobatan, yaitu pertobatan satu kota yang besar. Siapa yang saudara bisa mengingat itu kota yang besar? Iya, ini saudara ya. Yesus sangat senang melihat kota yang sebesar itu bertobat saudara, di mana sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan kepada Nabi Yunus, katakan kepada bangsa yang Tuhan akan menunjukkan kebalikannya kota itu. Tapi sesudah Yunus menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa itu, maka bangsa itu sekali bertobat, satu kota besar diselamatkan saudara, satu kota besar bertobat. Jadi Tuhan saudara yang sekali bertobat, satu kota besar diselamatkan, kembali menyerahkan diri kepada Tuhan saudara yang tidak sampai luar biasa. Apakah pertobatan yang seperti itu, pertobatan bisa dibilang berbohong? Seperti ini adalah pertobatan yang berbohong dalam Tuhan. Karena jika Tuhan merasa senang, maka Tuhan juga akan merasa pertobatan kita berbohong sebenarnya. Apakah saat ini pertobatan kita adalah pertobatan yang berbohong saudara? Atau misalnya apakah pertobatan kita adalah pertobatan yang berbohong sebenarnya? Misalnya contohnya sebenarnya katanya saya bertobat gitu saudara, tapi tanya rokok, rezekinya rokok, apalagi hidupnya buruk saudara. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh saudara, bukan pertobatan yang tanggung-tanggung saudara. Bela kita dalam diri kita juga harus mereaksi diri kita. Kalau kita yang sudah bertobat, mari kita tinggalkan kehidupan dalam kita itu menjadi kehidupan yang baru saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, kemudian saudara, yang ketiga adalah kita harus melalui kelahiran baru atau menjadi ciptaan baru. Sesudah tadi yang pertama kita harus beriman dan juga kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kemudian kita juga harus mengalami kelahiran baru atau bisa dikatakan dibaptis dengan air dan roh yang terang. Baru saudara, itu yang ketiga saudara, kita harus mengalami kelahiran baru saudara. Matius 3 ayat 16 coba dibacakan.
sekarang kembali. Tapi suasana juga yang pas tadi suruh kembali. Sudah dibaptis. Dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu jalan terbuka dan ia melihat roh. Iya. Seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kupasihi, kepadanya lah aku yang enak. Iya. Seperti itu saudara, kita harus menyelipkan dengan air dan roh. Kalau kita sudah lagi bahwa maka kita akan menyisihkan dua buah di sini saudara dan sedangkan yang ada di dua buah saudara. Kalau kita tidak berbuah saudara, bisa saja nanti kita akan kembali sama seperti pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Di mana pohon itu tidak berbuah, sehingga Tuhan kutuk supaya kita akan berbuah lagi dan dikutuk pohon di tempat yang baik dalam api saudara. Tetapi melalui kelahiran baru kita harus berbuah dalam kehidupan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah betul, kita sudah mengalami iman, kita sudah mengalami pertobatan, kita sudah dibaptis dengan air. Karena memang bisa seperti itu, sebab saudara katanya bukan dibaptis dulu baru bertobat saudara. Tetapi percaya dulu bertobat baru dibaptis, bukan dibaptis dulu baru percaya, dibaptis dulu baru bertobat saudara. Memang seperti itu tindakan saudara. Baik saudara, sebagai kesimpulan bagi kita pada saat ini dalam merayakan kepada Tuhan adalah sama artinya dengan merayakan sesuatu yang dimakan berkat, kebaikan dan kebaikan yang berlimpah-limpah. Kalau kita sudah baik perkenalan Tuhan, apa saja yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Bahkan yang paling utama sekarang, Tuhan akan mencatat nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih.